Hello semua, seperti biasa setiap hujung minggu kami akan sajikan rangkuman 5 cerita viral paling hangat di M-Star. Menduduki tangga kelima tular kisah sedih pasangan pengantin baru yang diuji selepas 10 hari mendirikan rumah tangga pada 25 Jun lalu apabila si suami cedera parah akibat kemalangan. Cerita si isteri Umin Kalsum Ramli, tragedi itu mengakibatkan suaminya mengalami luka parah di tangan kanan, kecederaan tulang tengkuk dan hampir 80% anggota badan sebelah kanan patah. Paling menyentuh perasaan apabila Umin mengambil keputusan untuk berhenti kerja bagi memberikan sepenuh perhatian sepanjang tempoh rawatan dan proses pemulihan suaminya. Malah dia juga berkali-kali berjanji tidak akan meninggalkan suaminya itu kerana mahu mengharungi detik suka duka bersama. Seterusnya di tangga keempat pula mengenai seorang suami yang memenuhi permintaan isteri dengan membina sendiri tapak katil yang tinggi dan luas di bilik tidur rumah mereka di Selama Perak. Menggunakan bancuhan simen dan batu bata, Muhammad Syahdan Mat Piah berkata binaan tapak katil setinggi 3 lapisan bata itu disebabkan rumah mereka kerap dimasuki air hingga paras buku lali apabila hujan berterusan. Menariknya, bukan sekadar tapak katil dibina tinggi, malah dia turut membina tapak untuk menempatkan peralatan elektrik seperti mesin basuh dan peti sejuk. Kreatif juga idea macam ni kan? Kalau banjir, barang-barang tu tak rosak terkena air. Di tangga ketiga pula mengenai seorang wanita di Pulau Pinang yang begitu mesra dengan angsa walaupun haiwan itu sering digambarkan sebagai garang dan digeruni. Menurut anak kepada wanita itu, Aiza Aiman, angsa-angsa di rumahnya sangat manja kerana dibela sejak kecil oleh ibunya berusia 60 tahun. Berbeza dengan kebanyakan angsa, haiwan peliharaan ibunya itu jinak dan manja dengan semua orang, malah boleh dipegang dan dipeluk. Top 2 carta viral pula mengenai dua beradik melalui detik cemas apabila tidur bertemankan seekor ular sawa di rumah mereka di Pontian, Johor. Wanita yang hanya mahu dikenali Umun Emma bercerita kejadian berlaku kira-kira pukul 3 pagi ketika dia tidur bersama adiknya. Pada mulanya, dia terdengar bunyi seperti benda terjatuh dekat meja solek. Namun beberapa ketika kemudian, adiknya menjerit ketakutan apabila mendapati objek yang bergerak di hujung kakinya adalah seekor ular. Mujur tak berlaku perkara yang tidak diingini dan walaupun ular itu berjaya ditangkap oleh bapanya, Umu mengakui sedikit trauma setiap kali mahu melelapkan mata kerana terbayang kelibat reptilia berkenaan. Kisah yang paling mendapat perhatian minggu ini ialah mengenai seorang peniaga online yang menangis ketika bersiaran langsung menjual baju bandar. Cerita gadis berusia 19 tahun bernama Umu Shifa ini, dia dianiaya beberapa netizen yang mahu membeli bajunya tetapi kemudian menghilangkan diri tanpa membuat bayaran. Dia yang menghidap asma ketika itu tiba-tiba diserang semput dan tidak dapat mengawal rasa kecewanya. Lebih syahdu apabila dia terpaksa melihat bapanya yang turut berada di sebelahnya ketika sesi live itu menahan sebak dengan insiden yang menimpanya. Okeylah, itu sahaja paparan 5 kisah terhangat di M-Star sepanjang minggu ini. Kalau korang ada apa-apa info yang nak dikongsi, joinlah grup Telegram M-Star Roger. Cari je kat Telegram, type M-Star R-O-J-E-R sekarang. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan bye!